wabarakatuh. Semuanya, dimanapun Anda berada, semoga selalu diberi kesehatan. Ya, untuk video kali ini saya akan mengisi kartu lalu lintas ya, teman-teman ya. Iya. Ini kartu lalu lintas, nanti kalau naik bis bisa buat naik bis ya, nanti ditemplekin aja ya ke tempat yang sudah disediakan. Saya akan mengisi dengan uang 10.000. Oke, ini uang Korea 10.000. Kalau uang Indonesia 100.000. Kurang lebih 120 ribuan. Nah, ini 10.000. Namanya Manon. Yuk, kita akan mengisi ke M4 yang ada di samping saya tuh. Pokoknya warna oranye, namanya Emat, kalau di Indonesia ya Alfamart lah ya teman-teman, kalau di Indonesia Alfamart. Kita masuk saja ya. Dia tangga dek sini bisa. Dia tangga dek sini. Iya. Iya. Mana? Iya. Iya. Tangan ni dah sedang di interview. Tadi ya cara mengisi kartu lalu lintas di Korea Selatan, cukup bawa kartu lalu lintasnya dan nominal uang yang akan diisi ya. Setelah itu bilang aja ke tempat itu, diulang kartu lalu.